ukuran orang ini beruntung ataupun buruk. Wal jawal jamil sirat, dan Allah akan jamin orang-orang yang suka memakmurkan masjid dengan amalan sangat bagaikan masjid itu bagaikan rumah ini. Allah jamin dia akan lancar dalam melalui jalan menuju surga. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga ini luasnya adalah 10 kali lipat dunia paling kecil. Maka orang itu kalau dibalas di dunia ini dengan iman yang paling lemah, kalau bayangkan Tuhan, ini dunia enggak cukup para hadirin, dia perlu keluar dari planet bumi. Dunia ini para hadirin akan terjadi hari kiamat. Begitu sudah enggak ada orang beriman, dunia ini akan kiamat. Nyawanya dunia adalah orang-orang beriman. Kalau sudah enggak ada orang beriman, dunia langsung kiamat. Langit rontok, bumi, masya Allah, hancur-hancuran, gunung-gunung berterbangan. Tapi bukan berarti para hadirin bumi itu hilang, tidak. Buminya tetap ada. Selepas terjadinya kiamat, ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ya di dunia ini, para. Hanya saja hari kebangkitan kondisinya berbeda dengan hari sebelum kebangkitan. Maliki yaumiddin, Allah adalah yang menguasai hari